Manfaat jengkol bagi kesehatan di balik kelezatannya. Jengkol adalah salah satu bahan makanan dengan bau yang khas dan menyengat, khususnya ketika Anda sedang buang air kecil. Hal tersebut membuat beberapa orang tidak terlalu suka jenis makanan satu ini. Namun, tidak sedikit juga ada beberapa orang yang gemar menyantap makanan ini karena dapat diolah menjadi beraneka jenis kuliner yang memiliki cita rasa lezat dan tentu saja mampu menggugah selera makan Anda. Di balik baunya yang menyengat, rupanya jengkol menaruh berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan. Bagi Anda yang tidak suka jengkol, mungkin Anda wajib mengetahui terlebih dahulu beberapa manfaat baik untuk kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi jengkol. Penasaran dengan berbagai manfaatnya? Yuk, langsung saja simak ulasan artikel mengenai manfaat jengkol bagi kesehatan yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Di balik lezatnya jengkol terdapat berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Apa saja manfaatnya? 1. Sebagai sumber protein. Sebagai sumber protein adalah manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang pertama. Setiap hari, tubuh memerlukan asupan protein yang cukup. Setiap harinya, Anda dapat mendapatkan asupan protein yang bersumber dari daging, tahu, tempe, susu, dan makanan yang lainnya. Namun rupanya jengkol juga dapat menjadi sumber protein yang baik bagi tubuh. Bahkan, jantung mengandung protein yang melebihi kandungan protein yang ada di dalam kacang hijau. Namun perlu diingat agar tidak terlalu berlebihan mengonsumsi jengkol. 2. Mencegah penyakit maag. Memiliki kebiasaan menunda makan atau terlambat makan biasanya akan menyebabkan penyakit maag. Jika Anda memiliki riwayat penyakit maag, maka hal tersebut akan berpengaruh pada lambung dan tentu saja akan amat berbahaya. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh rupanya dapat mencegah penyakit maag. Untuk itu, dengan takaran secukupnya konsumsi jengkol akan dapat membantu Anda untuk meredakan maag. 3. Menangkal radikal bebas. Racun atau radikal bebas akan mudah masuk ke dalam tubuh Anda dan menyebabkan berbagai jenis penyakit, jika tubuh Anda mengalami kekurangan antioksidan. Sebaiknya mulai dari sekarang Anda rutin mengonsumsi jengkol. Dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh adalah salah satu manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh. Kandungan antioksidan yang dapat melawan radikal bebas di dalam tubuh yang bisa menyebabkan diabetes, penyakit jantung dan gangguan metabolik yang lainnya. Antioksidannya seperti polifenol, terpenoid, dan alkaloid. 4. Mencegah anemia. Dapat mencegah anemia adalah manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang selanjutnya. Salah satu bahan makanan yang kaya akan zat besi adalah jengkol, di mana zat besi dapat berperan penting untuk mengatasi dan mencegah kekurangan produksi sel darah merah di dalam tubuh. Dikala tubuh kekurangan zat besi, produksi sel darah merah otomatis akan berkurang. Akhirnya adalah suplai oksigen dan nutrisi akan yang diperlukan akan berkurang dan dapat menyebabkan anemia. Mengonsumsi jengkol bagi para wanita yang sedang menstruasi amat disarankan agar tubuh Anda tidak kekurangan zat besi karena jumlah darah menstruasi yang keluar dari tubuh. 5. Pembentukan jaringan tubuh. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang lainnya adalah dapat membantu penyusunan jaringan tubuh. Mengontrol protein tinggi yang ada pada jengkol dapat membantu penyusunan jaringan di dalam tubuh. Kandungan tersebut dipercaya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kandungan protein pada kacang hijau dan kedelai. 6. Mencegah tulang rapuh dan memperkuat tulang dan gigi. Selain protein dan zat besi, jengkol juga mengandung zat lain yaitu kalsium dan fosfor. Berbakat dua zat ini, jengkol bermanfaat untuk kesehatan tubuh khususnya untuk mencegah tulang rapuh. Jadi, secara rutin dengan porsi yang cukup mengonsumsi jengkol akan membuat tulang di tubuh Anda menjadi lebih kuat. 7. Mengatasi penyakit jantung koroner. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dapat mengatasi penyakit jantung koroner. Jengkol adalah makanan yang bersifat diuretik, yang membuat pembuangan air seni menjadi halus. Pembuangan air seni yang halus akan amat baik untuk penderita penyakit jantung. 8. Merampingkan perut. Salah satu manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yaitu kandungan seratnya yang tinggi. Dipercaya, kandungan serat tersebut dapat merampingkan perut yang buncit. Bab dapat dilancarkan dengan adanya kandungan serat yang tinggi dan secara tidak langsung akan membuat perut menjadi lebih ramping. 9. Mencegah diabetes. Asam jengkolat dapat membantu mencegah timbulnya diabetes yang merupakan zat yang ada di dalam jengkol. Asam jengkolat ini nantinya membentuk kristal yang tidak larut oleh air.
Untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami gangguan ginjal, sifat diuretik jengkol ini tidak disarankan. Dikhawatirkan asam jengkolat pada buah jengkol tidak dapat disaring oleh ginjal. Pada akhirnya, organ ginjal tidak mampu menyaring asam jengkolat yang susah berhentinya buang air kecil. 10. Mengatasi penyempitan pembuluh darah. Penderita penyakit jantung biasanya memiliki aliran darah menuju jantung yang tidak lancar, akibat mengalami penyempitan pada pembuluh darah. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh berkhasiat untuk melebarkan dan mencegah pembuluh darah menyempit kembali. Sebaiknya jangan memasak jengkol sampai terlalu matang, agar khasiat jengkol menjadi optimal. 11. Membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada janin. Jengkol juga dipercaya mampu untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada janin yang masih ada di dalam kandungan. Tumbuhnya tulang dan gigi dapat berjalan optimal berkat kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi yang terdapat di dalam jengkol. 12. Menyetabilkan organ vital dalam tubuh. Organ penting di dalam tubuh akan berfungsi dengan baik dan stabil ketika tubuh memenuhi keperluan asam folat dan vitamin B6. Jengkol adalah salah satu makanan yang kaya akan asam folat. Salah satu manfaatnya adalah dapat berkhasiat untuk ibu hamil yang berkhasiat untuk perkembangan janinnya. 13. Mengatasi sembelit pada ibu hamil. Wanita hamil seringkali mengalami konstipasi. Kandungan serat yang terdapat di dalam jengkol dapat mengatasi masalah konstipasi. Dengan kata lain, kandungan serat yang terdapat di dalam jengkol dapat membantu melancarkan pencernaan dan buang air besar. Namun sebaiknya konsumsi jengkol secukupnya dan jangan berlebihan. 14. Mengontrol kadar gula darah. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dapat mengendalikan kadar gula darah. Gula yang ramah bagi para penderita diabetes terkandung pada jengkol. Gula yang paling mudah diurai sehingga aman bagi para penderita diabetes adalah gula pada jengkol. 15. Mencegah resiko kecacatan pada janin. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang terakhir adalah dapat berkhasiat untuk mencegah cacat turunan pada bayi. Kandungan asam folat yang ada di dalam jengkol dapat berfungsi untuk mencegah abnormalitas pada bayi. Namun sebaiknya konsultasikan terhadap dokter khususnya dahulu agar khasiat yang ada di dalam jengkol dapat berfungsi secara optimal.